untuk silaturahmi di satu Muharram itu tidak ada. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha, semua dihilangkan. Sampai betul-betul pandemi COVID ini lari dari Timika. Jadi kita semua harus tunduk, patuh, taat sama aturan yang ada. Karena kita tidak mau menciptakan klaster baru. Tidak mau menciptakan klaster baru di Timika. Jadi kita berharap situasi ini cepat berlalu. Betul, tidak ada. Ini berarti pawai begitu? Oh, tidak ada. Karena kita menghindari social distancing, berkerumun itu. Dan kita khawatirkan itu tadi, adanya klaster baru yang muncul. Kalau tiba-tiba ada pawai, tiba-tiba muncul klaster, aduh bagaimana saya, perasaan saya selaku pimpinan umat beragama, oh, pimpinan Islam ini, ketua MUI. Sehingga kita ditiadakan. Sama dengan kemarin Idul Adha, tidak ada salat di lapangan, di masjid kita berlakukan protokoler yang ketat. Sehingga alhamdulillah semua berjalan baik.